located. We'd like to remind you to wear your face mask. Istana Topkapi tidak hanya menjadi kediaman Sultan Ottoman, tetapi juga menjadi pusat administrasi dan pendidikan negara. Awalnya dibangun antara tahun 1460 hingga 1478 oleh Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel. Lalu, diperluas dan diubah berkali-kali sepanjang sejarahnya yang panjang. Tempat ini berfungsi sebagai rumah dan istana Sultan Ottoman hingga pertengahan abad ke-19. Pada awal tahun 1850-an, istana Topkapi menjadi tidak memadai untuk persyaratan upacara dan protokol kenegaraan. Sehingga, para sultan pindah ke istana Dolmabahçe yang terletak di Bosporus. Namun, terlepas dari langkah ini, harta kerajaan, peninggalan suci Nabi Muhammad, dan arsip kekaisaran
terus dipertahankan di Topkapi. Dan karena istana adalah kediaman leluhur dinasti Utsmania, serta tempat di mana peninggalan suci dipertahankan, Topkapi terus menjadi tuan rumah bagi upacara kenegaraan tertentu. Setelah penghapusan monarki Ottoman pada tahun 1922, Istana Topkapi diubah menjadi museum pada 3 April 1924 atas perintah Mustafa Kemal Atatürk.